Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Bro. Hai, kita ketemu lagi nih. Betul enggak, Bro? Yo, setelah berminggu-minggu. Emang iya. Situ doang kali yang kangen. Sama biasa aja. Jadi hari ini kita bakalan unbox si Bose Sound Sport. Belum yang free tapi. Tapi gak free. Sayangnya gak free. Tapi gak apa-apa karena kita sekarang pengen lihat produk ini tuh kalau gak salah tahun 2 atau 3 tahun yang lalu kan? Iya. Nah, apakah dia masih bisa compatible? Masih bisa ngelawan produk-produk tahun ini? Nah, masih bisa bersaing gak sama TWS-TWS yang hadir di tahun-tahun sekarang tuh? Soalnya kalau dari segi kodek dia masih sama kan nih, soalnya sama Jabra ya, Jabra Elimatif 65T AAC dan SDC. Jadi kalau menurut gue sih masih bisa sih di sanding-sandingin dikit ya, meskipun agak sulit mungkin ya buat ngejar yang oke-oke gitu, buat ngejar yang brand-brand yang oke. Cuman, tapi ini Bose, men. Iya, men. Bose itu pemain lama yang udah terkenal banget. Nah, itu kenapa alasan kita juga pengen ngerendengin nih, menyamakan si Bose ini ngebandingin sama brand-brand yang keren punya juga yang udah kita review kemarin. Udah kita review kemarin. Gitu, soalnya ya ini balik lagi. Siapa yang gak kenal Bose? Kalau yang gak kenal Bose, ya mungkin dia kenalnya cuman... Cus. Wih, ada logo gitu di tangannya, Bose. Cuma dibacanya Bose. Kita buka nih ya. Ini buka nih, Bos. Oh. Wow, man. Okay. Lebih keren dari Jabra nih. Kalau unboxing experience-nya. Oh. Unboxing-nya ini so far yang paling unboxing experience-nya paling oke. Di sini ada si Bosnya sendiri. Ini earbuds-nya. Aduh. Alah. Ngeri banget. Iya, ya. Ngeri banget ini soalnya. Ini soalnya kalau putus juga rekening kita di. Nah, ini dia Bose Sound Sport Bloom Free. Kalau yang Bose Sound Sport Free-nya dia lebih besar ya si earbuds-nya ini. Ear tip-nya guys beda sama ear tips pada umumnya gitu ya. Ya gue pikir awalnya itu akan menambah kenyamanan tapi justru itu menjadi sebuah kelemahan kalau kata gue ya. Karena dia tidak ya, sempurna. Kita lihat nanti lah ya di suara dan fitur. Nah, terus dapat di dalam nih dua ear tips. L dan S. Oh, berarti yang udah dipasang tuh M. Cuman nih iya, bukan ear tips bulat gitu dong, enggak, tapi ada yang buat hook. Terus dapat apa nih? Ada tasnya. Nah, di sini tuh dia beli tas gratis earbuds. Oh, ini pencapitnya. Karena si earbudsnya ini dia masih pakai kabel, jadi dipasang ke belakang begini, si pakai kabel begini. Dia nanti si kabelnya itu kalau lagi lari kan dia bakal begini. Nah, itu tuh di tempel pakai ini di jepit. Terus dapat ya buku panduan, buku kartu garansi, bla bla bla. Dan satu lagi selalu ada itu silika gel. Dimanapun dan apapun yang kalian beli, kalau beli barang elektronik pasti gratis ini. Jadi beli silika gel gratis barang elektronik. Oh ya, dan dapat kabel. Cuman kebetulan kabelnya ya ketinggalan kabel. Tapi jadi ada kabel chargingnya. Ini tuh dari USB A ke micro USB. Micro USB tanpa charger ya. Tanpa charger. Sekarang kita mau ngebahas soal built-in quality-nya. Kalau menurut saya build quality-nya ya bener sih, Bose tuh masih ada kerasa premium memang. Dan karetnya kerasanya, ada lapisan karet, tapi ini plastik, hard plastik ya bisa dibilangnya. Jadi plastiknya yang kokoh, yang ya bukan kaleng-kaleng lah ya. Bukan kaleng-kaleng. Kabelnya juga kerasanya kuat. Jadi kabel quality sih saya akuin bagus. Bukan murahan. Kalau menurut Bapak Adit? Menurut gua sih material kalau Bose ya nggak usah diragukan lagi ya. Dia pasti bukan yang material yang kaleng-kaleng gitu, bukan yang material yang murah. Cuman yang gua sayangkan di sini sih sebenarnya kabelnya dia itu masih pure kayak karet polos gitu. Sedangkan
menurut gue sebagai orang yang suka banget sama kegiatan sport, kalau yang ada talinya begini akan lebih bagus yang tipe tambang. Lebih kokoh jadinya. Ya, dia lebih kokoh dan tidak nempel di kulit leher ketika kamu pakai, apalagi ketika kamu berkeringat. Nah, itu tuh nggak akan nempel. Sekarang kita lihat koneksi dari si Bose Soundsport ini. Untuk pairing itu sih yang gue acungin jempol. Ternyata gampang banget. Di sini sudah ada NFC, jadi kita tinggal ketuk, bukan ketuk sih, kita tinggal tempel ke NFC-nya HP, dia akan langsung koneksi. Segampang itu. Bose Soundsport ini sudah menggunakan Bluetooth 4.2. Cuman sayangnya nih, seperti yang saya sama broadcaster tadi bilang, kodeknya cuman AAC dan SBC. Jadi kalian nih, kalau udah yang suka pakai aptX atau bahkan LDAC dari Sony, mungkin coba lirik-lirik produk lain. Untuk jarak si Bose Soundsport ini kira-kira 10 meter sih sejauh yang saya coba tadi. Ya bahkan bisa lebih. Cuman mungkin karena daerah terbuka ya, kalau daerah tertutup kayaknya dia lebih berat sebenarnya. Untuk delay, tadi saya coba nih nonton YouTube langsung dari HP saya pakai si Bose ini. Ternyata sangat minim delaynya. Ya bisa dibilang sih hampir nggak ada. Jadi kalau buat yang merasa terganggu sama delay kalau lagi nonton video Netflix gitu atau YouTube, itu nggak akan masalah pakai si Bose Soundsport ini. Kalau kita lihat sih fitur si Bose ini sebenarnya cukup, apalagi untuk yang suka sport. Contoh nih, di sini kan ada tuh beberapa tombol ya. Jadi ada tombol plus minus untuk volume, bisa ditahan untuk naikin volumenya, dan di tengah ada satu tombol. Nah, tombol di tengah ini tuh multifungsi. Klik satu kali, play atau pause, atau untuk menerima panggilan. Kalau kita tahan, itu buat Google Assistant atau menolak panggilan. Kalau kita klik dua kali, untuk next track. Kalau kita klik tiga kali, dia untuk mengulang lagunya. Salah satu fitur yang menurut saya cukup wah ya dari si Bose ini, dia udah punya aplikasi. Ya memang kayak Sennheiser, Jabra, dia juga sudah punya aplikasi. Tapi ada beberapa hal yang menarik nih di aplikasinya. Yang pertama, dia ada yang namanya music sharing. Music sharing itu artinya kalau ada orang lain yang punya produk Bose yang sama, maka kalian bisa share dari yang kalian dengarkan di produk kalian. Music sharing ini tapi harus sesama Bose. Nah, sayangnya kita nggak punya produk Bose yang lain. Jadi kita nggak bisa cobain ya si fitur music sharingnya ini. Selain itu di aplikasi juga kita bisa tentukan standby timer. Jadi kalau nggak dipakai berapa lama dia akan mati. Dan yang pasti aplikasinya ini untuk update firmware-nya si Bose Soundsport. Di aplikasinya juga ada yang namanya Find My Buds. Jadi kalian bisa lihat lokasi terakhir dari produk kalian. Cuman sayangnya Bose yang Soundsport ini belum bisa nih, hanya yang free yang dimulai untuk bisa menggunakan fitur Find My Buds. Salah satu yang menarik nih di aplikasinya, di bawah ada tuh kita bisa tekan ke atas dan dia bilangnya Where's My Music? Nah ini tuh kalau kita udah buka aplikasi musik kayak Spotify atau aplikasi musik yang udah ada di HP kalian, dia akan muncul di sini untuk sekedar play atau previous track atau next track, dia akan muncul. Jadi nggak usah bolak-balik aplikasi, cukup di aplikasinya si Bose-nya sendiri kalian udah bisa mengontrol aplikasi musik kalian. Di aplikasi Bose Connect ini saya tidak menemukan adanya equalizer. Tapi tetap ya, Bose ini dengan adanya aplikasi ini kayak bisa lihat baterai, ada musik sharing dan berbagai macam. Fiturnya saya bisa bilang cukup bagus. Oke, kita tadi udah lihat dari koneksi dan fitur-fitur dari si Bose-nya. Sekarang kita lihat baterai dan sound quality-nya. Of course dong, sound signature-nya Bose ini wajib kita review. Oke, Bro Kaiser, your turn. Oke, terima kasih Bro Dani yang sudah membiarkan saya untuk melanjutkan video ini. Oke, kita lanjut ke masalah baterai. Jadi si Bose ini baterainya tuh diklaim selama 6 jam tahannya. Tapi pada kenyataannya sih setelah gue pakai enggak sampai 6 jam juga udah habis. Ya, let's say 5 jam ya udah. Ya enggak sampai 6 jam banget lah, dia udah habis. Cuman kerennya dia, dia cuma butuh waktu di cas hanya 2 jam saja untuk pemakaian waktu selama itu. Nah terus kalau ada yang nanya gimana sih ngecasnya di mana? Nah ngecasnya itu ada di bagian kecil di earbud sebelah kanan ini, dibuka pletek. Nah ini ada nih, dan dia masih pakai soketnya itu micro USB. Oke, lanjut ke sound quality. Tidak bisa dipungkiri ya, kalau misalnya kalian beli earbuds atau headphone atau apapun itu
yang lu pakai buat dengerin lagu, pasti patokan awalnya adalah kualitas suaranya. Sekarang gimana kualitas suara si Bose ini? Menurut gua, Bose ini dia punya karakter yang melekat banget, dan si Soundsport ini tidak lepas dari karakter itu. Karakter apakah itu? Dia adalah bassnya. Bassnya itu cenderung dibuat lebih kencang dibandingin yang lain. Kalau gua bisa bilang, soundstage si Bose Soundsport ini dia nggak luas, ya. Jadi masih bisa dibilang sempit. Treble-nya enak, tapi clarity-nya, detail-nya itu agak kurang. Sama masih kayak agak ketutupan sama bass-nya. Dan bass-nya sendiri itu kencang tapi dia tidak bulat. Jadi yang gue sayangkan sih itu. Gue udah pernah nyobain yang Soundsport yang free-nya. Menurut gue dia lebih bagus, lebih baik, karena memang ya ini keluar lebih dulu dibandingin si Soundsport free. Nah, si yang Soundsport free itu dia bass-nya lebih bulat. Tapi sisanya sih masih so-so kalau kata gue, karena memang karakteristik Bose itu ya di situ. Jadi kalau misalnya lu nanya-nanya kayak gimana sih kira-kira perbandingannya buat yang punya Jabra, nah buat yang punya Jabra kualitasnya itu tidak jauh dari Jabra, tapi mungkin Bose ini lebih better dari Jabra sedikit. Nah kalau juga ada yang nanya, bang kan TicPods juga free juga. Nah sebenarnya TicPods itu memang dibuat juga untuk spot. Tapi somehow dibandingin Bose ini, kalau dari kualitas suara sih masih lebih enak Bose sih. Masalah bassnya ya. Tapi kalau treble, gue masih megang TicPods. Sorry to say. Nih ya sekarang, kalau misalnya gue pakai nih, ceritanya gue lagi lari karena ini memang diperuntukkan untuk sport. Gue pakai buat lari. Ini sama seperti adiknya si Soundsport Free. Dia itu tidak menggantung sesempurna itu di telinga kita kalau menurut gue. Karena apa? Apalagi yang Soundsport Free ya, karena dia lebih besar daripada ini, si earbudsnya. Dia itu menggantung tapi seakan-akan kayak mau kabur aja dari kuping lu gitu. Meskipun dia nempel, tapi ya seakan-akan mau kabur aja karena nggak senempel itu. Apalagi kalau misalnya yang ini ya, yang belum free ini, yang masih pakai tali. Ketika lu lari, kabel di belakangnya ini akan berguncang. Itu akan membuat suara yang dihasilkan menjadi juga tidak stabil karena posisi dari si earbuds lu itu akan bergoyang, yang lama-kelamaan akan membuatnya copot. Kemudian tadi gue pernah nyinggung juga masalah si clip yang memang dikasih sama si Bose ini. Itu dipakai memang untuk ketika kita lari, jadi dicapit di belakang di sini biar dia nempel. Tapi ingat, ini dia masih ada yang loose-nya. Masih ada bagian yang tidak tercapit sempurna. Jadi kan hanya dicapit satu, karena capitnya cuma dapat satu. Jadi tetap aja masih menggoyang meskipun tidak separah kalau misalnya lu nggak pakai si klipnya itu. Tapi meskipun even lu pakai klipnya, itu tetap bergoyang. Gua udah ngetes ini, kalau misalnya yang udah pernah ngetes juga boleh kasih komen di bawah kira-kira seperti apa, apakah sama experience-nya kayak yang gua alami. Jadi kalau buat gue sih dibuat lari agak susah ya, kecuali kalau buat jalan santai masih oke. Oke guys, kita sampai pada kesimpulan. Tadi kita udah lihat dari fitur-fitur, baterai, koneksi, dan yang pasti sound quality. Sekarang kesimpulan. Kita belum sebut harga ya ngomong-ngomong. Hai, kira-kira ada yang tahu gak harganya? Yang tahu gak? Nah, harganya itu ternyata 2,5. Mungkin sekarang udah agak turun ya, mungkin. Tapi tetap dia range-nya gak akan di bawah 2 juta. Iya sih, gue cek di Tokopedia OI, itu masih ada yang jual sih 2 jutaan itu, dan range second-nya juga masih di 1, plus-plus, jadi ya lumayan, masih lumayan mahal sih kalau kata gue. Jadi sesuai nggak? Kalau menurut saya, udah nggak sih ya. Walaupun fiturnya segala macam, tapi untuk tahun ini, mungkin pada saat dia keluar, dia ya masih oke lah. Dan mungkin ya buat personal, buat saya nih, sound signature-nya Bose bukan yang klik buat saya. Ya kalau kata gue sih pribadi, dengan harga 2,5 juta pada saat si earbuds ini dibeli, gue hanya dapat experience lebihnya itu hanya di bass-nya aja sih sebenarnya. Jadi kalau buat sound quality, dia nggak sebagus itu gitu. Gue bakalan sedikit kecewa dengan kualitas suara yang seperti ini, apalagi dengan dia digadang-gadang sebagai earphone sport,
Tapi ternyata ketika lu pakai buat sport, dia nggak bisa. Oke, cukup ya. Cukup sekian dari kita. Mudah-mudahan terhibur. Mudah-mudahan dapatkan informasi yang cukup juga dari kita. Saya Dani. Saya Alit. Maafkan kalau tampang kita berdua hari ini unfaedah. Kapan kita tampang faedah? Kayaknya nggak pernah ya, guys. Oke lah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like. Jangan lupa komen. Dan pasti share. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum.